teman-teman, masih di channel saya Kano VT. Oke, kali ini saya kedatangan paket yang sangat spesial. Ini dari Gurhem. Dari Gurhem. Mungkin beberapa kalian ada yang tahu ya, ini isinya apa. Ya, ini adalah vest dari Gurhem ya. Ini adalah vest Gurhem. Ini saya beli yang Green Mamba. Ini saya beli dari Aisun Tactical. Nah, untuk link pembeliannya nanti ada di deskripsi video ini ya. Oke, ini yang pertama, paket yang pertama. Kemudian ini paket yang kedua. Ini adalah dummy plate ya. Ini dummy plate. Ini saya beli dari grosir militer. Untuk link pembeliannya nanti juga saya taruh di deskripsi video ini. Ini dummy plate ini adalah semacam ya anti peluru ya. Cuman ini yang dummy, ini terbuat dari busa. Oke, nanti saja kita lihat barang-barang seperti apa isinya ya. Oke, langsung saja saya buka untuk paket yang pertama. Ini yang vestnya, ini yang Green Mamba. Oke, ini sebelumnya belum saya buka ya. Coba kita lihat. Saya beli vest ini dengan harga 900.000 ya. 900.000 itu tanpa vest plate. Oke, sebelum saya buka, coba ditimbang dulu ya untuk vestnya. Oke, bentar, saya siapin timbang aja dulu. Untuk berat vestnya saja 2,3 kilo ya. 3 kilo. Kelihatan. Itu 2,3 kilo barangkali kelihatan. Oke, ini cukup berat ya untuk sekelas vest atau rompi. Beratnya 2,3 kilo. Kita buka. Ya, ini dia ya. Ini dia vestnya. Ini original Gurhem ya, dari Maisun Tactical. Ini di belakang ada tas punggung, kemudian di sampingnya ini ada pouch kecil untuk medic ya. Ini udah pakai quick release. Oke, nanti saya coba ya untuk quick release nya oke, saya buka paket yang satunya untuk anti peluru ya. Anti peluru dummy ini, dummy bukan yang original, karena cuma buat main airsoft jadi tidak butuh yang original. Iya. Untuk harga dummy plate nya ini saya beli di Shopee dengan harga sepasangnya itu 85.000 ya. Untuk ketebalannya ini 2 cm. Kemudian untuk dimensi keseluruhannya ini mirip dengan anti peluru yang asli ya. Nih, sini. Nanti coba saya pasang. Oh ya, untuk vest yang original dari Gurhem itu ada ini ya. Ada nomor seri keasliannya, ini bisa dicek di websitenya Gurhem ya. Nih.
untuk sekelas face buatan lokal, menurut saya ini yang terbaik ya, sangat-sangat baik untuk dari kualitas jahitannya itu sangat baik, materialnya sangat bagus. Ini materialnya dari fabric nilon ya, 1000D. Ini di sini juga ada marking murhemnya. Ini terbuat dari karat. Harga vestnya ini 900.000. Oke, mungkin saya pasang untuk dummy plate-nya ya, seperti apa nanti supaya tegap ya. Ini karena ini masih agak lemes karena belum ada isinya. Untuk kalian yang mau beli face ini wajib beli ini ya, karena tidak termasuk dummy plate dalam paketnya. Untuk kalau mau beli face, oke saya pasang sebentar ya. Oke, ini dummy plate sudah terpasang. Oke, coba saya pasang untuk quick release-nya. Oke, seperti ini ya, wujud dari face Durham Green Mamba dari Durham. Sangat solid ya. Ini menurut saya pribadi ini sangat bagus untuk kualitas materialnya, jahitannya. Cuman memang untuk harganya lumayan mahal ya, 900.000 untuk face-nya saja, sama dummy plate-nya kurang lebih, dan ongkirnya 1 jutaan ya. 1 juta lebih sedikit. Oke, di sini ini ada velcro buat tempat selang air ya. Nanti selang airnya ada di belakang sini. Di sini ada gampang untuk matic atau mungkin untuk menyimpan BB ya. Ini ada 3 buah tempat magazin. Oke, mungkin saya coba kali ya untuk pasang magazin di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nih, asli cakep benar. Oke, untuk melepas quick release-nya, caranya ini ditarik maju ya, tarik maju kemudian tarik ke bawah, itu tarik maju kemudian tarik ke bawah, seperti itu ya. Ini dia. Oke, pasang lagi. Oke, saya keluarkan magazinnya dulu, coba saya timbang face beserta dummy plate-nya. Bisa kan ini? Ternyata nggak bisa dong. Bisa ya teman-teman ya. Oke,
saya rasa cukup sekian untuk review unboxing kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifkan lonceng untuk supaya tahu kalau ada video baru dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian di video kali ini. Terima kasih.